Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan saya melihat telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang sekarang menempatkan pada jajaran perguruan tinggi Muhammadiyah kelas menengah di Jawa Timur. Mudah-mudahan tujuan akhir dalam rangka untuk pertama tetap melestarikan perguruan tinggi ini dan mencapai perkembangan yang maksimal di dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat akan tercapai.